Selamat pagi, salam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, kita bersyukur Tuhan menghantar kita memasuki hari yang baru, Sabtu 26 Oktober 2024. Sebelum kita memulai aktivitas kita di hari ini, baiklah kita mendengarkan firman Tuhan. Dan untuk itu, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami dari malam yang gelap hingga pagi yang cerah ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah firman-Mu bagi kami. Berkati kami yang mendengarkan firman-Mu, agar kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayat renungan kita hari ini, Sabtu 26 Oktober 2024, diambil dari Matius 13 ayat 13. Demikian isinya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, hari ini kita mendengarkan firman Tuhan yang mengajak kita untuk menyambut firman dengan penuh iman. Maksudnya, menyambut firman Tuhan dengan penuh iman. Dalam pengajarannya, terkadang Yesus menggunakan perumpamaan. Lalu para murid bertanya, mengapa Yesus mengajar dengan perumpamaan? Yesus menjelaskan perumpamaan digunakan karena ada banyak orang yang mendengar pengajarannya tidak mau memahami kebenaran yang dia sampaikan atau ajarkan. Penyampaian melalui perumpamaan bermaksud agar kebenaran itu diajarkan dengan cara yang lebih mendalam, sehingga hanya mereka yang sungguh-sungguh mencari kebenaran itu, atau mereka yang benar-benar memiliki hati yang terbuka, mereka inilah yang akan memahami kehendak Tuhan. Orang yang tidak mau membuka hati dan pikirannya terhadap kebenaran firman, mereka tetap tidak akan dapat mengerti ataupun memahaminya. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, apa yang dapat kita petik menjadi renungan bagi kita dari firman Tuhan pada hari ini? Pertama, agar kita selalu merespon firman Tuhan dengan hati dan pikiran yang terbuka. Merespon firman Tuhan dengan hati dan pikiran yang terbuka. Artinya, saat kita mendengar, kita berusaha menjadi pendengar yang aktif. Artinya, tidak hanya mendengar begitu saja, tetapi berusaha untuk memahaminya, untuk dapat diterapkan atau diberlakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau hati kita terbuka dan dengan pikiran kita berusaha memahami kebenaran itu, maka kita pun akan dapat meresapinya. Inilah yang mendorong kita untuk menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, agar kita menyadari kebenaran itu sering disampaikan secara rohani. Kebenaran disampaikan secara rohani. Maksudnya, saat kita mendengar atau mempelajari pengajaran Yesus lewat perumpamaan, ini membutuhkan perenungan dan refleksi yang mendalam. Mengapa? Karena melalui perenungan itulah kita mampu menangkap dan memahami nilai kebenaran yang terkandung di dalam firman Tuhan itu. Karena itu, kita harus mengambil waktu untuk berdoa, merenungkan firman Tuhan,
dengan hati yang terbuka mengundang Roh Kudus, membiarkan Roh Tuhan bekerja. Jika Roh Kudus bekerja di dalam diri kita, maka kebenaran atau makna kedalaman dari firman Tuhan itu, makna yang terdalam dari firman Tuhan itu akan dinyatakan, akan diungkapkan bagi kita semua. Kebenaran itu pun akan mengisi hidup kita karena ia bekerja di dalam diri kita. Yang ketiga, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, kita tidak boleh mendengar dengan sikap acuh tak acuh. Hanya mendengar, tetapi tidak berusaha untuk memahami. Mengapa? Ini sangat berbahaya. Sebab kalau kita menjadi pendengar yang acuh tak acuh, ini justru akan menghambat atau menghalangi pertumbuhan rohani kita, menghambat pertumbuhan iman kita. Oleh karena itu, sebagai murid Yesus yang hidup pada zaman ini, kita harus berusaha untuk terus meningkatkan pemahaman kita terhadap firman Tuhan dengan tekun mempelajarinya, mendalami atau mendiskusikannya dalam persekutuan kita, dan berdoa bersama agar Tuhanlah yang selalu menerangi hati kita. Akhirnya, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, setiap hari melalui firman-Nya, Tuhan memberi kesempatan bagi kita untuk memahami kehendak-Nya. Marilah kita menyambutnya dalam iman dan mewujudkannya dalam tindakan kita masing-masing. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Berkatilah itu bagi kami semua, dan biarlah kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan, kami bawa dalam doa ini saudara-saudara kami yang dalam keadaan berduka. Kiranya mereka memperoleh penghiburan dan penguatan yang dari Tuhan. Yang dalam keadaan sakit, Tuhan, biarlah mereka juga boleh mengharapkan pemulihan dan kesembuhan. Bagi mereka yang akan menjalani tindakan dari dokter pada hari ini atau dalam minggu ini, kiranya mereka boleh menerima hal yang terbaik, atau itu semua demi kebaikan pemulihan bagi mereka. Tuhan, hari ini kami berserah diri ke dalam tangan-Mu. Teman-teman dan saudara-saudara kami yang dalam pergumulan hidup, Tuhanlah yang memberkati mereka dan menunjukkan jalan agar mereka juga boleh memperoleh pengharapan dan penguatan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami berserah diri ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang memimpin hidup kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita semuanya. Amin.